Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala bab samari fil fikhi wal khair ba'da al-isya. Ini bab membahas tentang fikih dan kebaikan setelah waktu isya. Apa itu hukumnya membahas tentang fikih dan kebaikan setelah waktu isya, ngaji seperti ini, ngaji ya umpama seperti isya, habis isya apa itu hukumnya, boleh apa enggak gitu ya. Wa bilai qala haddatsana Abdullah ibn Sabah qala haddatsana Abu Ali al-Hanaf al-Hanafi qala haddatsana Qurratu bin Khalid qala intazurna al-hasana wa rasa 'alaina atta qurbana min waqti qiyamihi. Kata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah berkata telah bercerita kepada kami oleh Abu Ali al-Hanafi. Bercerita kepada kami oleh Qurrah bin Khalid berkata ia intazurna, kami telah menunggu al-Hasanah Hasan wa rasa alaina, dan ia telah memperlambat kami hatta qurubna sehingga kami hampir ya dekat min waqti qiyamihi daripada waktu berdirinya salat. Faja'a lalu ia datang faqala lalu ia berkata da'ana jiranuna haula'i, kami telah diundang oleh tetangga kami. Summa qala, kemudian ia berkata qala Anasun, berkata oleh Anas nazurna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam hatta kana syatrul laili yablughuhu, sehingga ada sebagian malam sampai kepada sebagian malam ditunggu sampai ya nunggunya lama sampai sebagian malam sampai mencapai sebagian malam. Faja'a fa sallana, lalu datang ia lalu ia salat bersama kami. Summa khatabana, kemudian ia beliau berkhutbah kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda ala ketahuilah innan nasa, sesungguhnya manusia qad sallau summa rakadu, sungguh mereka salat kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu, sesungguhnya kamu itu senantiasa fi salatin, dalam salat mantazartumus salata, semasa kamu menantikan salat. Ini ya, sesungguhnya kamu senantiasa dalam solat semasa kamu menantikan solat. Jadi kalau kita menantikan solat, nungguin solat, kita dianggap ya, solat. Wa innakum lan tazalu fi solatin, sesungguhnya kamu senantiasa dalam keadaan solat mantazartum as-salata, semasa kamu menunggu salat.
Jadi menantikan sholat itu mempunyai pahala tersendiri. Bahkan bukan hanya sholat aja, melakukan sesuatu yang baik lalu kita menunggunya, termasuk juga begitu ngaji ya, kita datang duluan kita tungguin, termasuk ngaji, pahala ngaji. Guru belum sampai kita nungguin, dan itu termasuk ta'aduban, adab, minal adab. Jangan sampai gurunya datang duluan, gurunya, muridnya belakangan nungguin. Jangan sampai begitu. Apapun begitu, yang baik-baik kita tungguin, menantikan, termasuk di dalamnya. Apalagi sholat, kita tungguin sholat, ya. Kita termasuk ya, dalam keadaan sholat. Pahalanya pahala sholat, masya Allah. Coba kita pikir-pikir, kalau kita sebelum sholat ngapain? Paling ngobrol sama sahabat kita, sama teman kita, atau ngapain? Ya di rumah main HP. Manfaatnya kita pikir-pikir ulang, nggak ada. Lebih baik kita menantikan sholat daripada kita melakukan hal-hal yang lain. Coba kita renungin, kita renungkan perbuatan kita sebelum waktu sholat. Kita ngapain kira-kira? Rebah-rebahan, ada HP, main HP, ada teman ngobrol, terbuang waktu dengan sia-sia. Coba kalau kita menantikan sholat, atau kita di rumah ya, kita mutola'ah sambil menantikan sholat, dihitung juga menantikan sholat. Ini ibadah yang jarang orang kerjain. Kenapa? Karena susah, sulit. Tapi kalau kita mau, insyaallah Allah akan berikan jalannya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nantikan sholat, tungguin waktu sholat. Kecuali kita lagi puasa, kita tuh nanti apa? Kita buka puasa dulu, ya baru kita sholat. Itu juga ya kita niatin nantiin, insya Allah juga termasuk. Qala al-Hasan wa innal qawma la yazaluna bi khairin man tazarul khaira. Berkata oleh Al-Hasan, wa innal qawma, dan sesungguhnya qawm, la yazaluna, senantiasa mereka itu, bi khairin, dengan kebaikan, bersama kebaikan, man tazarul khaira, semasa mereka itu menantikan kebaikan. Jadi kebaikan apa aja, bukan hanya sholat. Segala hal yang baik-baik kita nantikan dia, kita tunggu dia, kita termasuk di dalamnya. Ngaji itu tadi kita tungguin ngaji. Jangan sampai gurunya datang duluan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai begitu mah, sebelum ngaji kita udah hadir. Ya sekali-sekali waktu karena ada urusan, ya Allah Maha Pemaaf, kita juga Maha Pemaaf. Tapi kalau senantiasa ketinggalan, setiap kali kita ngaji ketinggalan, setiap kali kita ngaji ketinggalan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun masih bagus juga ngaji daripada kagak ngaji. Tapi jangan kayak begitu. Untuk ibadah jangan kayak begitu, lihatnya yang atas, jangan yang bawah. Untuk akhirat lihatnya yang atas. Masya Allah, itu orang ngajinya rajin banget, udah nungguin aja. Gua kapan kayak dia begitu? Jangan ke bawah. Mending gua masih ngaji, apalagi tetangga kita enggak pernah ngaji. Walaupun ketinggalan juga gua yang masih ngaji. Jangan kayak begitu, enggak maju-maju. Tapi kalau untuk dunia lihatnya ke bawah. Alhamdulillah. Walaupun punya motor aja. Iya, enggak punya mobil, tetangga kita enggak punya motor. Ke bawah. Alhamdulillah rumah kita walaupun bocor enggak ngontrak, alhamdulillah
Terus si anu masih ngontrak. Kata yang ngontrak juga begitu, alhamdulillah masih ngontrak, kuat ngontrak. Apalagi si anu boro-boro ngontrak. Iya. Mau tidur di tempat ini diusir. Begitulah, iya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang pandai, ya bersyukur kepada Allah, ya begitu, pandai melihat. Untuk akhirat, lihatnya ke atas. Ya, untuk akhirat, ya lihatnya ke atas. Untuk dunia, melihatnya ke bawah. Biar kita bersyukur. Qala Qurratu huwa min hadisi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Qurra, dia itu adalah hadis dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi setia yang ikut selalu kepada Nabi, barokah, seorang murid yang selalu mencari berkah. Ini Anas bin Malik 10 tahun ikut Nabi, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantuin Nabi. Ini di antara dalil mencari berkah ini, ikut Nabi, bantuin Nabi. Ibundanya waktu itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya apa-apa, enggak punya harta kecuali punya, hanya punya anak. Beliau hadiahkan anaknya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalan Allah. Beliau berikan anaknya, silakan. Mau disuruh ngapain aja silakan, bahasa kita begitu. Ya. Murid ngelayanin guru, ya. Layanin guru, suruh. Namanya khidmat. Enggak minta apa-apa, bantuin aja, bantuin perjuangan guru. Akhirnya apa nih? Anas bin Malik namanya selalu ada. Kitab hadis mana yang enggak ada nama Anas bin Malik? Enggak ada. Rata-rata semua kitabul hadis, kutubul hadis, rata-rata memuat Anas bin Malik. Enggak ada yang enggak ada. Boleh cari kitab mana yang enggak ada nama Anas bin Malik. Lantaran apa? Berkah kepada gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita pun begitu. Rata-rata pun orang begitu. Imam Ahmad selalu patuh dengan gurunya, Imam Syafi'i ke bawah tuh. Imam Muslim yang mengikut terus kepada gurunya ke bawah. Imam Buwaiti yang setia kepada gurunya Imam Syafi'i, dibuatkan nama kitab Imam Syafi'i. Subhanallah. Syekh Zainuddin, gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami pun begitu. Dan banyak lagi ulama-ulama antara guru dengan murid. Siapa? Imam Suyuti dengan gurunya ya, Al-Mahalli, guru dan murid satu karangan kitab, subhanallah, tafsir jalan lain. Ya, kalau guru dengan murid itu bersama-sama satu padu, maka jadilah. Maka oleh karena itu seperti itulah kita berusaha, guru dengan murid, jangan lepas. Dicatatnya bukan sekarang, nanti setelah sekian tahun baru tercatat. Tapi jangan mengharapkan catatan. Wabila qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun an Az-Zuhri qala haddatsani Salim bin Abdullah bin Umar wa Abu Bakr bin Abi Hasmata أن عبد الله ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya beliau salat Isya. Falamma sallama
karena beliau meninggal itu ya dini hari itu ya, menjelang subuh. Lahirnya itu waktu itu, meninggalnya juga hari Senin juga ya. Falamma sallama qama, maka tatkala beliau salam, beliau diri ya, qaman nabiyyu, diri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau berkata, ara'aitakum lailatakum adhi fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman uwal yawma 'ala za'ril ardi ahadun. Tidakkah kalian melihat malam kamu ini? Fa inna ra'sa mi'atin, karena sesungguhnya kepala 100, maksudnya ya 100 tahun ya, la yabqa, ya, tidaklah kekal selama 100 tahun, tidaklah kekal mimman huwal yauma, daripada orang yang di itu pada hari ini, ala zuhril ardi ahadun, atas, di atas punggung bumi ini, di atas bumi ini ahadun, oleh seorang pun, la yabqa ahadun, tidak kekal seorang pun dalam 100 ya, dalam 100 tahun di atas bumi ini. Enggak ada orang yang kekal dalam 100 tahun di atas bumi ini. Artinya ini adalah umum. Secara umum orang kalau 100 tahun mati. Jadi kalau ada orang ngomong saya sudah hidup 300 tahun, berarti apa? Bohong. Ya, saya mengalami apa namanya tuh? Reinkarnasi. Bohong. Astagfirullahalazim. Ada orang yang ngomong berani-berani seperti itu. Dulu pernah ada seorang ngomong seperti itu disampaikan kepada saya. Alhamdulillah hati saya mengatakan, si Anu yang ngomong seperti ini, ternyata benar si Anu yang ngomong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitu beraninya dia berkata seperti ini. Padahal ini hadis benar. Ya. Jadi pada umumnya, ya, tidak ada orang yang kekal selama 100 tahun. Pada umumnya, walaupun ada orang ada umurnya 103 tahun. Orang ada umurnya 110 tahun. Orang ada umurnya 120 tahun. Ada. Tapi udah lemah biasanya. Fawahilan nasu fi maqalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ma yatahaddatsuna min hadhil ahadisi an mi'ati sanatin. Iya. Fawahilan nasu, maka ya, mengalami kesalahan oleh manusia. Ya, ya. Fawahilan nasu ay golatu, mengalami kesalahan oleh manusia. Fima qalati Rasulillah, di dalam memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ma yatahaddatsuna, kepada apa yang mereka bicarakan, min hadzil ahadisi, daripada ini hadis, an mi'ati sanatin, daripada 100 tahun. Jadi ada orang yang salah dalam memahami ini. Wa inna ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa mimman wal yauma ala zahril ardi, tidak kekal ahadun, seseorang, mimman wal yauma, daripada seseorang yang pada hari ini, ala zahril ardi, di muka bumi ini, enggak kekal. Yuridu bidzalika anha tahrimu zalikal karna, ia menghendaki dengan demikian itu bahwasanya ya berakhir kurunnya itu, ya artinya 100 tahun batasnya orang, ya 100 tahun itu adalah kurun,
satu kurun, ya, satu masa, ya, satu abad, ya, satu kurun, 100 tahun, satu abad. Umur orang enggak lebih daripada satu abad. Ini pada umumnya ya. Ini pandangan secara umum, tidak mayoritas enggak. Ya secara umum. Ya, secara umum orang umurnya kagak lebih daripada 100 tahun. Ya, ada pernah saya temukan orang umurnya lebih dari 100 tahun. Tapi itu udah lemah. Kalau ada yang ngomong 300 tahun, itu bohong. Ya. Jangan percaya. Dia mengatakan reinkarnasi. Dia mengatakan dia udah mati, kemudian hidup lagi. Ya. Itu, ya, bohong. Ya. Wallahu a'lam bishawab.